Kembali di Lintas Ainews Pagi, pemirsa. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah di Dusun 4 Desa Ulak Pandan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan pada Rabu pagi. Sedikitnya ada 6 kepala keluarga yang menghuni 4 rumah harus kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Video amatir warga menunjukkan kebakaran melanda 4 rumah di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan pada Rabu pagi. Keterangan dari warga Ari Zainul, api berasal dari salah satu rumah kemudian merembet rumah sekitarnya yang kondisinya berdempetan. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik saat semua penghuni rumah sedang berada di kebun. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah dikerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.